Assalamualaikum. Hai korang, bersama lagi dengan Kak Syah RBS. Di kesempatan ini, Kak Syah nak ucapkan selamat menyambut tahun baru 2023. Seperti yang dapat korang lihat, di sini Kak Syah telah sediakan satu menu bekal yang sangat ringkas, iaitu telur rebus masak kurma. Telur rebus masak kurma ni Kak Syah tidak tumis ya. Ini kerana gas di rumah Kak Syah kehabisan pula. Jadi Kak Syah telah masak telur masak kurma ni menggunakan rice cooker. Hasilnya pun boleh tahan juga. Sedap dan lebih mudah. Jom korang kita sama-sama semak video Kak Syah melihat cara Kak Syah sediakan telur masak kurma menggunakan rice cooker. Mula-mula, Kak Syah rebuskan beberapa biji telur ayam menggunakan rice cooker. Telur-telur ayam ni Kak Syah dah cuci bersih ya. Rebus lebih kurang 6 atau 7 minit. Kemudian, kupaskan kulitnya dan diketepikan dahulu. Di sini juga Kak Syah ada bahan-bahan yang telah ditumbuk dan juga ada yang telah dipotong. Kesemua bahan-bahan ini Kak Syah akan sebutkan semasa Kak Syah mula memasak. Selain itu, Kak Syah akan gunakan juga 5 sudu rempah kurma. Kak Syah guna jenama adabi. Okey, jom kita mula memasak. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dipermudahkan. Mula-mula, Kak Syah masukkan minyak masak, kemudian diikuti dengan kulit kayu manis, bunga lawang, cengkeh dan buah pelaga. Yang ini pula ialah 1 ulas bawang putih dan 2 ulas bawang merah kecil. Dua bahan ini Kak Syah tumbuk kasar saja dalam lesup batu. Dek kerana rice cooker Kak Syah ni lambat nak panas, jadi Kak Syah buat pilihan untuk masukkan sajuk ubi kentang dan 5 sudu besar rempah kurma. Tahukah korang, salah satu rempah ratus yang digunakan di dalam rempah kurma ini ialah ketumbar. Khasiat ketumbar secara tradisionalnya untuk merawat masalah perhadaman, hidung tersumbat, perut berangin dan juga jangkitan luka. Ketumbar juga mampu menurunkan paras kolesterol, melawan jangkitan bakteria dan berpotensi untuk melawan kanser. Berbalik kepada masakan kita, Kak Syah gaulkan kesemua bahan-bahan tadi. Kemudian Kak Syah masukkan air lebih kurang 1 cawan. Kemudian jangan lupa tekankan swissnya seperti kita masak nasi. Apabila sudah mendidih, bolehlah dilihat sama ada kentang sudah empuk ataupun tidak. Nampaknya kentang pun sudah pun empuk, jadi Kak Syah masukkan semua telur-telur yang telah direbus tadi. Masukkan juga 1 biji bawang besar. Bawang besar ni Kak Syah telah belah 6. Seterusnya, Kak Syah masukkan 1 tangkai cili besar merah. Bolehlah dipotong ikut suka. Dan 3 tangkai cili padi warna hijau. Kak Syah masukkan santan pekat, iaitu santan kotak jenama kara. Untuk sukatan bolehlah ikut cita rasa masing-masing. Kalau korang suka pekat bolehlah guna lebih ya. Adukkan kesemua bahan-bahan ini sehinggalah ia sebati. Dan jangan dilupa tambahkan perasa garam ataupun penyedap rasa. Tutupkan periuk, kemudian biarkan ia mendidih sekali lagi. Okey, untuk Swiss rice cooker ni Kak Syah cuma tekan sekali sahaja dan masak macam biasa. Nampaknya telur masak kurma kita pun hampir siap. Untuk akhir sekali Kak Syah tambahkan tomato yang telah Kak Syah potong dadu. Dan bolehlah diangkat dan dihidangkan. Alhamdulillah, inilah hasil bekalan Kak Syah untuk kali ini. Di sini Kak Syah ada nasi putih, telur masak kurma. Isikan juga ubi kentang, tomato dan cili. Sedikit ulam timun. Ikan masin goreng.
dan juga sambal belacan untuk pelengkap rasa. Inilah hasilnya bekalan untuk kali ini. Kalau dulu nak makan telur di hujung bulan, tapi sekarang telur pun dah jadi makanan mewah. Harga telur pun agak tinggi sekarang di pasaran. Baiklah korang, semoga bermanfaat buat semua. Terlebih atau terkurang, haraplah dapat dimaafkan. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Baiklah korang, semoga perkongsian dari Kak Syah memberi manfaat. Please support dengan like, subscribe dan aktifkan notification supaya tidak terlepas video baru dari Kak Syah. Assalamualaikum. Bye.